Pemirsa, kita masuk ke informasi berikutnya. Bajai roda 4 siap melayani penumpang di Jakarta. Transportasi publik ini digadang-gadang lebih aman, lebih nyaman, dan terjangkau tarifnya. Jujur, saya belum pernah mencoba. Prabu sudah? Belum. Karena memang baru ada di beberapa titik ya. Nah, memang kalau kita melihat bajai roda 4 ini, kesan kuno dan ketinggalan zaman pun sudah tidak tampak pada angkutan bernama Kute ini. Moda transportasi roda 3 yakni BEMO sudah dilarang beredar di jalanan ibu kota. Penggantinya adalah bajai Kute roda 4. Bajai Kute seperti BEMO dan bajai lama, bisa menampung satu supir dan tiga penumpang. Tarikan bajai saat melaju terasa halus dan nyaman. Tidak ada lagi sensasi getaran khas BEMO dan bajai roda 3. Kepulan asap BEMO juga tidak lagi mengganggu. Angkutan umum ini sudah dinyatakan lulus uji emisi sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan. Kendaraan ini mampu menempuh kecepatan hingga 70 km per jam dengan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk 36 km. Berada di dalam bajai roda 4 ini memang layaknya seperti berada di sebuah kendaraan pada umumnya. Karena memang dari segi tampilan dan juga interior ini persis seperti mobil yang biasa kita tumpangi sehari-hari. Ada speedometer yang menunjukkan kecepatan, ada juga aksesoris seperti radio dan juga USB, juga terdapat seat belt bagi para penumpang dan juga pengendara, dan yang terakhir juga memiliki bagasi yang berada di atas kabin bajai roda 4 ini. Penumpang mengaku lebih percaya diri saat berada di atas kendaraan mungil ini, meski harus membayar lebih mahal. Kalau dibanding yang lama, enakan mana ini apa yang lama? Kenapa? Nyaman. Terus apa, kalau misalnya itu nggak berisik. Oh, nggak berisik ya? Terus ongkosnya gimana? Ongkos masih sama atau udah beda? Udah beda. Biasanya berapa? Biasanya 1.000, kalau ini 2.000. Oh gitu, tapi nggak apa-apa ya? Bajai roda 4 ini dipersiapkan untuk menggantikan BEMO dan bajai roda 3 yang masa permajaannya sudah jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Kata Dishub, ya, kita nanti usahakan solusinya untuk pemilik BEMO nanti diberikan kesempatan untuk mengambil bajai roda 4 gitu loh Pak. Masa sosialisasi angkutan umum ini akan berlangsung selama 3 bulan sejak beroperasi pada 19 Juli lalu. Bagaimana? Masih ingin pakai kendaraan pribadi di tengah kemacetan? Femi Afriyadi, Jakarta.